Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Just salah faham sikit. So kita nak dengar penjelasan daripada seorang-seorang tim AI dan juga Ika dengan Long. Okay, ini based on apa yang Boy tahulah. Yang pertama, mungkin lah sikap tak profesional kot. Sikap tak profesional antara diorang berdua lah. Tapi terutamanya Long lah. Sorry lah Long eh. Yang agak ulak. Macam contoh eh, Ika pilih Boy. Mungkin Ika suka orang kulit hitam ke? Kulit gelap. Lepas tu suka yang jenis sado. Mana suka yang putih-putih? Dan tak profesional lah tu. Kan? Santai. Dalam masalah ni, masalah Ika dengan Long, Long sebenarnya dia nak ke Ika. Tapi pada masa yang sama, Ika ni dia nak Kani. Kani tu. Ica jujur lah kat sini. Ica tak tahu apa-apa pun pasal dorang. Sebab Ica talent baru kat sini. So Ica tak nak sampai apa lah. Nak sampaikan apa. Tak tahu lah sebab Bella pun. Bella jumpa dorang time kerja. Tak pun lepak makan kejap-kejap kan setiap malam. Cuma yang tahu dorang tak ngam sekarang ni lah. Itu je lah yang boleh cakap. Long dengan Ika? Alah aku ni, aku tak payah sangat sebab aku ni jong rekod kamera, jong rakir video. Jadi aku hanya mampu melihat dan aku tak faham apa situasi sekarang. Ceritanya bermula begini. Pada suatu hari yang sangat hening berlalu, Ika memilih Boy lantas selumpuh kecewa. Itulah ceritanya. Dalam pikat lain lepas, hok Ika reject Long tu. Anik rasa situ aku, Long berasa hati dengan Ika. Sebab Long pergi awal, lepas tu Ika pilih Boy. Ika, Boy dot handsome, pilihlah Anik. Tak apa. Faktor kesalahfahaman. Kenapa? Disebabkan mungkin Long ingat Ika betul-betul suka ke Boy. Sedangkan itu, Ika nak bagi pikat lain je. Sampai terasa lah, lepas tu buat tak ada tu, salah fahaman je tu. Tak ada apa-apa. Yang Bella tahu lah kan, diorang ni sebenarnya, diorang ni sebenarnya ada perasaan masing-masing. Nampaklah sulung tu nak kat Ika. Cuma jangan ego loh, jangan ego. Kalau suka, cakap suka. Dan Ika pun kalau suka, cakap suka. Jangan masing-masing tunjuk ego masing-masing. Lah perempuan ada ego masing-masing, lelaki ada ego masing-masing kan. Kalau luar ni memang cara rapat dengan Long, tidur pun sebelum ni dengan Long. Pasal kalau luar ni nampak lah Long ni memang dia ada perasaan air tu. Sebab nampak kadang-kadang dia check dia. Kalau Long sebut ke apa? Caring. Ada lah nampak dia check tu. Tapi tak tahulah betul ke tak. Esok hari, Long membuat satu kritikan yang pedas pada hari Trash Talk. Iaitu memberi harapan palsu. Jangan memberi harapan palsu. Dan juga Ika membidas dengan jangan main tarik tali. Yes, kalau mu tanya personally aku, aku boleh kata dua-dua ada ego masing-masing. Serius, dua-dua ada ego masing-masing. Aku nampak hok Long memang suka ke Ika. Aku nampak benda tu. Dan daripada side Ika, aku tak kata aku nampak Ika pun suka ke Long. Tak, tapi Ika memerlukan Long. Long ambil kalau anything dia minta tolong Long. Dia tak ada minta tolong lelaki lain dalam AI team ni. Sebab mostly dia akan minta tolong Long lah. Sebab dia paling rapat dengan Long. Dan perasaan air, aku rasa benda tu satu perasaan air. Sebab why? Sebab bila mu rapat mesti mu selesa dengan orang tu. So bila mu selesa mesti mu akan timbul satu perasaan. So masing-masing aku tak nak salah siapa-siapa dalam hal ni. Kenapa bila Long kata gitu, Ika kata balik untuk video tu? Sebab masing-masing ada perasaan yang tersirat. Kalaulah Long tak ada hati, kalaulah Ika tak ada hati, tak ada benda ni berlaku. So bagi aku, dua-dua ada perasaan mungkin, tapi ego masing-masing lah. Tapi untuk Long, be jantan.